Woi, yang benar dong. Masa gak ada baksonya? Terus nanti kami makan apanya dong? Ya makan mie-nya aja. Kan mie-nya juga enak. Ya udah deh, mie-nya aja gak apa-apa. Tapi bayarnya setengah ya. Oke. Yung, kok anak gue si Yuna makin hari makin cengeng ya? Kemarin aja kesenggol dikit langsung nangis kejer. Apa gue rukiah aja ya nanti? Takutnya tuh anak ketempelan. Yaelah, namanya juga anak-anak. Anak gue aja si Lia yang kelakuannya makin aneh gak pernah gue pikirin tuh. Ya ngapain dipikirin, bapaknya aja aneh. Lu ngatain gue? Enggak, siapa yang ngatain lu? Gue berbicara fakta ya, jadi bukan ngatain. Wah, 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 enak sekali ya kalian. Ngebaso di sini sedangkan gue dibiarin sendiri di pos ronda. Di mana letak kesolidan kalian? Ya maaf, kami lapar, jadi kami mampir dulu di sini. Iya, kami lapar. Lu jangan marah-marah terus kayak gitu. Kayak anak kecil aja. Sini gabung kita, makan bakso. Nanti Sok Jin Hyung yang bayar. Heh, Kutu. Kapan gue bilang gitu? Gue gak pernah ya bilang mau traktir kalian. Yaelah, Hyung. Kali-kali kayak traktir kita. Dari orang kita sahabatan, lu gak pernah ngasih apa-apa ke kita. Lah, emang lu ngasih apa ke gue? Perasaan lu gak pernah ngasih apa-apa? Kan Hyung orang yang paling tua, sedangkan gue paling muda. Jadi Hyung yang harus ngejaga kesejahteraan kami. Kata Jungkook benar, lu yang harus bayar traktir kami. Ya udahlah, tinggal pesan aja, nanti gue yang bayar. Ingat ya, cuma kali ini doang gue traktir kalian. Kalau ke depan minta traktir lagi, ogah gue. Yeay, bang, baksonya bikin satu lagi ya, bang. Bang, kok gak ada ya? Baksonya berapa tusuk, bang? Buset, bisa-bisanya ada kun-kun di pangkalan bakso gua. Untung gue keburu kabur.